Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, segenap pemirsa TV 9 yang saya muliakan dan jamaah Deres Kitab Kuning TV 9 yang saya juga muliakan, alhamdulillah jumpa lagi dengan kajian kita ini, yakni kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan hari ini kita mengkaji hadis yang ke-13 yang temanya adalah tentang kesempurnaan iman. Bunyi hadisnya adalah An Abi Hamzah Anas bin Malik khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik, yakni pelayannya Rasulullah, beliau ini pelayan Rasulullah dan beliau ini menjadi saksi kesabaran Rasulullah. Kata Anas bin Malik, saya itu 10 tahun menjadi pelayannya Rasulullah, tidak pernah sekalipun saya itu disalahkan oleh Rasulullah atau ditanyakan oleh Rasulullah kenapa begini, kenapa begitu. Jadi ini tuan yang baik. Ada tuan yang baik, ya ada tuan sekarang itu yang punya pembantu, pembantunya disalahkan terus. Ini 10 tahun tidak pernah menyakiti pembantunya. Ini luar biasa. Sementara ada orang yang tiap hari itu membentak pembantunya. Nah ini perlu kita mencermati ini hadis dari Anas bin Malik. Ketika Rasulullah hijrah itu ke Madinah, beliau itu usianya masih 10 tahun. Dan oleh ibunya diantarkan kepada Rasulullah untuk mengabdi kepada Rasulullah. Ibu yang baik adalah ibu yang mengantarkan anaknya untuk menjadi pelayan bagi agama Allah. Jangan pernah merasa dirinya kecewa kalau anak tidak kerja kecuali kerja dalam agamanya Allah. Selalu saya katakan, siapa yang menjadi pelayannya Allah, pasti Allah yang akan menggaji kehidupannya itu. Apa hadisnya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang, ini maknanya itu tidak sempurna iman seseorang kecuali dia itu menginginkan untuk saudaranya sesuatu yang dia inginkan untuk dirinya. Kecuali dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ini adalah dalil cinta dalam makna yang umum, yakni cinta dalam makna kemanusiaan. Orang yang baik itu adalah orang yang berharap bahwa orang lain itu memiliki nasib yang sama baiknya atau lebih baik ketimbang dirinya. Jadi kalau ada orang itu berharap orang lain itu tidak seperti dirinya, berarti dia itu adalah orang yang tidak sempurna imannya. Orang yang sempurna imannya, pasti dia itu mencoba untuk selalu berharap kebaikan pada orang lain. Ini membutuhkan kebesaran jiwa, terutama di saat kita itu sebagai manusia yang kompetisi dalam kehidupan. Rata-rata udah kalau kompetisi, kita berharap orang lain itu ada di bawah kita. Fudail bin Iyad itu mengatakan kepada Ibnu Uyainah, selama kamu itu berharap orang lain itu ada di bawah kamu, kamu belum mencintai orang itu dengan hakikat cinta. Hakikat cinta itu berharap orang lain itu sama dengan dirinya. Kalau begitu, persaingan yang meniscayakan orang lain itu menindas orang lain, menjelekkan orang lain, berarti tidak sesuai dengan kaidah ini. Imannya belum sempurna. Iman yang sempurna tidak akan suka berarti untuk black campaign. Karena orang itu tidak mau juga kalau di black campaign ini, yakni kalau dia itu disebarkan kejelekannya oleh orang lain. Bahasa yang paling ringan di daerah kita itu, kalau sakit dicubit, jangan mencubit. Itu kaidah cinta. Apa yang akan didapatkan oleh orang ketika orang itu punya cinta semacam ini?
Semua itu, semua apa agama itu punya dalil tentang cinta ini, dan semua mengatakan hanya hati yang bersih yang punya seperti ini, dan hati yang bersih seperti inilah yang selalu akan ditempati oleh kedamaian dan kesejahteraan. Ketika ada kebencian, ketika ada dengki, ketika ada iri, ketika ada harapan orang lain itu tidak senasib dengan kita, harus dibawa kita, sadarlah bahwa Anda telah terjebak dalam tipu daya dunia, dan Anda tidak akan pernah bahagia dengan hakikat bahagia. Hakikat bahagia hanya dimiliki oleh orang yang ingin mengangkat orang lain lebih tinggi lagi. Dalam bahasa yang saat ini lagi ngetren, kita itu punya modal sosial, atau disebut dengan social capital. Punya modal sosial. Orang yang mengangkat orang lain untuk lebih tinggi, orang yang membuat orang lain itu bahagia, orang seperti ini sungguhnya orang yang paling bahagia. Jangan pernah kita itu merasa rugi karena membantu orang lain. Ada yang menarik, contohnya dalam bidang ekonomi. Di Brazil ada orang yang lomba jagung, itu dia itu selalu nomor satu. Setiap lomba jagung dia nomor satu. Ditanya alasannya, kenapa kok punya Anda kok juara satu semua? Dia mengatakan, orang yang nanam jagung di sebelah saya, semua saya kasih bibit-bibit yang bagus. Tidak mungkin punya saya akan menjadi terbaik kalau di lingkungannya itu jelek-jelek. Punya saya akan lebih baik ketika orang itu sebelah saya itu baik. Orang itu tidak mungkin akan menjadi pemimpin hebat kalau orang yang di sebelahnya itu adalah orang-orang yang tidak hebat. Oleh karena itu, jadikan orang sebelah kita adalah orang hebat, maka kita akan muncul sebagai orang yang terhebat juga. Apa artinya? Jangan pernah berharap orang lain itu kemudian tidak hebat. Ada orang yang dirinya itu ingin mulia di atas penderitaan orang lain, menari di atas luka orang lain. Nah, itu dari lagu dangdut. Itu namanya menari dalam di atas luka orang lain. Ini tidak bisa. Kita harus mencoba untuk membahagiakan orang itu. Itulah cinta yang hakiki. Dan cinta hakiki itu lahir dari ketulusan. Kalau tidak tulus, kalau masih ada persaingan, pasti kita itu selalu menginginkan orang lain itu selalu kecewa, orang lain itu tidak semujur kita, orang lain itu kemudian mendapat derita yang seperti ini. Mohon maaf, kita bukan makomnya untuk menjadi orang bahagia. Bagaimana kemudian lanjutannya? Bagaimana kemudian aplikasinya? Kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya, insya Allah. Orang itu akan bahagia kalau dia itu memiliki makna dalam hidup. Makna dalam hidup adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Jamaah Deras Kitab Kuning, TV9 dan segenap pemirsa di rumah yang berbahagia, dan semoga semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat syarahnya. Kalau kita lihat syarah di sini, ada kata-kata begini. Wa yu'ayyidu ma qablahu Ibnu Salah. Nah, ada Ibnu Salah namanya ini menguatkan khabar At-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Apa yang disampaikan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, "Ahibbu linnas ma tuhibbu li nafsika takun muslima." Cintai orang lain sebagaimana kamu mencintai untuk dirimu sendiri, yakun muslima, takun muslima, maka kamu itu menjadi seorang muslim yang bagus. Ada lagi dari Ahmad, "Afdalul imani an tuhibba linnasi ma tuhibbu li nafsik." Iman yang paling sempurna adalah ketika Anda mau mencintai, suka sesuatu itu tiba kepada orang lain sebagaimana Anda juga benci pada sesuatu yang kalau sesuatu itu ditimbakan kepada dirimu. Jadi kita kepada orang itu bersikap adil dalam cinta. Ada sesuatu yang menarik lagi. Ini disebut Rasulullah pernah bertanya, "Atuhibbul jannah?" Apakah kamu itu ingin masuk surga? Qultu. Kemudian sahabat mengatakan, "Na'am." Iya. Qala Rasulullah kemudian berkata, "Fa ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsik." Maka cintai, maka inginkan sesuatu kebaikan itu ada kepada saudaramu sebagaimana kamu itu berharap kebaikan itu ada pada dirimu. Ini disebut dengan cinta yang genuine. Ini yang disebut dengan cinta yang sejati. Dan ternyata bukan hanya dalam Islam, pembuktian dalam realitas kehidupan selalu seperti itu. Coba buka buku yang ditulis oleh John Izzo. Judulnya itu 5 Secrets You Must Discover Before You Die.
Ada 5 rahasia yang harus Anda ketahui sebelum Anda mati. Buku ini adalah buku yang saya sukai. Kenapa saya suka? Ini ditulis oleh orang yang mengalami kematian. Dan ini yang namanya istrinya memang penjaga orang mati. Orang yang mau mati, dying person. Orang yang mau mati dia yang jaga istrinya. Istrinya pernah juga mau mati. Dan dia melihat orang mau mati ini ada matinya bahagia, ada matinya itu sedih. Ada yang matinya dia itu menyambut kematian dengan senyum, ada yang gelisah. Ternyata coba apa yang menjadi penyebab itu? Adalah cintanya kepada orang lain, ketulusannya kepada orang lain. Orang yang tulus kepada orang lain itu matinya itu ternyata lebih indah ketimbang matinya orang yang gak tulus kepada orang lain. Insya Allah yang hadir di masjid ini, di majlis ini, dan juga pemirsa di rumah, kayaknya matinya mati senang semua itu. Insya Allah. Ya jangan takut, ya suatu waktu kan pasti mati. Tinggal kita itu ikhlas saja, kapanpun kematian datang, itu kita terima. Jenengan duluan, saya terakhir, enggak masalah. Ya kalau enggak mau, kita dirubah, ya saya terakhir, jenengan duluan, enggak apa-apa. Kita itu pokoknya dalam hidup ini ikhlas-ikhlasan saja. Apa kata John Izzo itu dalam buku ini? Ada 5 kata dia kalau orang ingin bahagia, tapi saya ingin sebut satu saja. Yang satu ini adalah become love, mencintai orang lain. Mustahil orang itu akan bahagia kalau dia tidak mencintai orang lain. Ada kemudian buku lain yang ditulis oleh John Izzo juga pada buku yang lain dan ditulis oleh Daniel Goleman, orang yang terkenal itu dalam bidang emotional intelligence. Apa dia bilang? The meaning of life. Berikut juga ditulis dalam buku lain yang ditulis oleh Martin Sleiman. Martin Sleiman ini orang barat, tulisannya kayak aslinya mungkin bukan Sleiman. Kalau di kita barangkali namanya itu Sulaiman gitu ya. Tapi karena ini orang barat, Sleiman. Apa kata dia? The meaning of life. Orang itu akan bahagia kalau dia itu memiliki makna dalam hidup. Makna dalam hidup adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Oleh karena itu kita harus berharap untuk orang lain itu punya manfaat dengan kehadiran kita. Orang kalau hadirnya tidak pernah memberikan manfaat kepada orang lain, dia adalah orang yang tidak akan pernah bisa disebut sebagai orang bahagia. Orang kaya tapi kalau kaya sendiri, dia tidak akan bahagia. Orang kaya itu akan bahagia ketika dia itu berbagi kekayaannya kepada orang lain. Kalau gak mau berbagi, masya Allah. Dan itu namanya bakhil. Orang bakhil kayak gitu tuh gak disukai Allah, gak disukai sama manusia juga. Makanya kalau orang bakhil itu kemudian gak berbagi, gak cinta kepada saudaranya, mengharap orang lain tetap miskin, dirinya kaya, masya Allah, kalau mati, biasanya itu disuruh jalan sendiri ke kuburan itu. Kamu masa hidupnya gak pernah berbagi kepada saya, matinya udah jalan sendiri aja itu ke kuburan, katanya kan. Iya, itu bisa jadi kasus betulan seperti itu. Katanya dulu ada seperti itu. Ada orang yang bakhil itu mati itu, kebetulan masya Allah, semua tetangganya itu lagi ziarah katanya wali songo katanya. Jadi enggak ada yang ngeramut. Untung ada kakek-kakek itu di rumah yang enggak ikut tuh didatangin, "Kakek, ini suami saya mati, enggak ada yang ngeramut, tolong anu kakek dimandikan." Kata kakek, "Mohon maaf, saya ini lagi asam urat kencing manis kumat enggak bisa jalan. Mohon maaf dan lagi juga agak pikun saya. Jadi enggak bisa ngeramut suamimu. Jadi tolong bilang sama suamimu ya, saya gak bisa, udah mati." "Oh iya, itulah pikun saya muncul nih," katanya. "Ini pikun saya muncul ini," katanya. Setelah itu untung katanya ada anak-anak yang gak ikut ziarah, dan anak ini kebetulan memang gak suka ibadah juga. Akhirnya datang ke anak-anak itu, "Tolong ini suami saya," katanya. "Suami saya tolong ini dikuburkan." Kata anak-anak, "Kalau gak ada duitnya gak bisa. Sekarang itu harus bayar bu," katanya kan. "Apalagi suami ibu terkenal pelit." "Oh gampang, kalau cuma bayaran berapa?" "3 juta lengkap dengan penguburannya," katanya kan. Langsung sama anak-anak itu diambilkan selang itu, disemprot hidungnya dulu aja, disemprot katanya itu kan. Mayatnya gemetar gitu kan, disemprot semuanya gitu kan. Kata anak-anak, "Gak apa-apa, ini orang bakhil, gak apa-apa," katanya kan. Setelah itu katanya, ketika mau dibungkus, bukan dibungkus baik-baik sama anak-anak itu. Langsung mayat diletakkan, digulung aja. Langsung kata anak-anak, "Bikin kayak lepet aja," katanya kan. "Talinya tolong yang banyak, biar nanti malam gak jalan-jalan," katanya kan. Weh, ternyata ketika dipikul, masya Allah. Dipikulnya bukan baca la ilaha illallah, bukan. "Ayo kita angkat, 1, 2, 3.
Ole, 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 ole. Dianggap barbaran sama anak-anak itu. Untung ketika di kuburan bukan ditendang gol gitu kan, kacau juga itu. Barangkali ini guyon, tetapi ini jadi perenungan supaya kita jangan bakhil. Kalau kita punya uang, berbagilah kepada orang yang tidak punya uang. Kalau kita punya ilmu, berbagilah kepada orang yang tidak punya ilmu. Kalau kita punya kekuasaan, berbagilah untuk menciptakan rasa aman kepada orang lain atas nama cinta. Atas nama cinta, atas nama keinginan bahwa kita harus bahagia bersama. Semakin banyak orang yang kita bahagiakan, semakin bahagia kita. Kita lanjutkan pada segmen berikutnya, insya Allah. Tidak boleh kita itu mengalirkan darah, membunuh gak boleh. Oleh karena itu tidak ada alasan dalam Islam untuk membenarkan terorisme. Para pemirsa TV 9 yang saya muliakan dan segenap jamaah Adres Kitab Kuning, alhamdulillah, insya Allah kita harus menjadi, berupayalah menjadi pribadi-pribadi penuh cinta. Jadilah kita sebagai cinta itu sendiri. Sehingga dalam hidup tidak akan pernah kita itu berkeinginan untuk menjadikan orang lain orang yang menderita. Dan memang kita boleh. Kita tidak boleh membuat orang menderita. Apalagi kemudian kita itu membuat orang itu mati. Enggak boleh. Ini hadis selanjutnya ada hubungannya ini. Kata hadis selanjutnya, An Ibni Mas'ud radhiyallahu an qala, Ibnu Mas'ud berkata, qala Rasulullah, Rasulullah itu bersabda, la yahillu damumri'in muslimin illa bihda salasin. Tidak boleh kita mengalirkan darah orang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Apa yang tiga sebab itu? As-sayyib az-zani, orang yang sudah pernah kawin, baik itu duda atau janda. Kemudian az-zani, dia melakukan perzinahan. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, yang kedua adalah karena pembunuhan, membunuh jiwa. Dan yang ketiga, watarik lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, al-mufarik lil jamaah, yang memisahkan diri dari jamaah. Ini maknanya adalah murtad. Tidak boleh kita itu mengalirkan darah, membunuh gak boleh. Oleh karena itu tidak ada alasan dalam Islam untuk membenarkan terorisme. Tidak ada pembenar kita itu membunuh orang lain kecuali atas dasar salah satu dari tiga ini. Yang pertama adalah sayyib az-zani, karena perzinahan. Orang yang pernah kawin atau orang yang pernah melakukan hubungan badan, betapapun gak kawin, ulama itu sepakat itu masuk kepada muhsan. Jadi tidak mesti harus kawinnya harus kawin resmi. Orang yang pernah melakukan hubungan badan itu udah masuk kepada muhsan. Kalau dia berhubungan badan keduanya, dia sudah masuk kepada muhsan, sudah muhsan. Muhsan itu hukumannya beda. Kalau perawan sama jejaka berhubungan badan zina, itu kan hukumannya menurut Al-Qur'an itu didera 100 kali. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Tetapi ketika sudah pernah kawin, maka ditajam. Bagaimana dirajam? Dia itu dimasukkan ke dalam tanah, kemudian dilempar. Dilempar sampai mati. Sampai mati. Apakah dosanya hilang? Hilang. Kalau sudah begitu hilang, itu boleh kita itu seperti itu, tapi jangan dilakukan sendiri. Semua ada prosedur. Siapa yang menentukan? Al-imam, al-imam. Siapa imam? Pemimpin. Sekarang siapa? Presiden. Yang menentukan siapa? Lewat wakilnya. Siapa wakilnya? Yakni pengadilan. Jadi gak bisa dilakukan sendiri. Hanya kalau di Indonesia kan gak pakai kayak gitu kan. Dan bisa dirembuk juga. Itu kan suka sama suka katanya bebas. Itu kan kita itu. Itu kelemahan dari KUHP kita. Makanya sejak dulu hal ini itu mau di revisi. Tapi gak bisa-bisa revisi. Itu kekagetan saya. Orang Belanda pada tahun 1945 ke ini udah bisa bikin undang-undang. Kita mulai tahun dulu. Saya ketika kuliah S1 itu tahun 1989 sudah dengar katanya sudah persiapan revisi. Masa sampai tahun 2015 ini enggak selesai-selesai? Pertanyaan saya, itu berarti orang Belanda zaman dulu lebih cerdas ketimbang kita zaman saat ini. Ini ahli hukum boleh panas sedikit, tapi jangan marah sama saya, ini fakta. Ini fakta. Suka sama suka gak kena di kita. Nah dalam Islam kena. Satu. Yang kedua adalah
Katanya itu an-nafs bin-nafs, orang membunuh, pembunuhan. Yakni pembunuhan dengan sengaja. Ada pembunuhan sengaja, ada pembunuhan enggak sengaja. Itu lain-lain tuh. Itu kena itu. Kena nanti itu kena apa, hukum boleh kisos namanya. Kisos. Di kita juga enggak jalan ini. Kalau di Mekah, di Arab jalan. Ya Allah. Tetapi kalau memang dia bersalah, taubat yang paling tepat adalah taubat dengan cara seperti itu. Hukuman itu seperti itu. Dan menariknya kita gak bisa menyalahkan. Barangkali ada orang yang gak suka sama hukuman mati. Tapi saya termasuk yang pro hukuman mati. Kenapa? Karena saya setuju kepada firman Allah bahwa dalam kisos itu hayat, ada kehidupan. Kalau diterapkan dengan bagus yang namanya kisos itu, saya gak yakin orang gampang membunuh orang lain. Kalau sekarang coba lihat, pembunuhan itu gampang sekali, kayak ayam aja kan sekarang kan. Dan masalah hukuman gak semuanya itu kemudian hukuman mati kan. Kalau ada hukum mati seperti itu, saya yakin itu pembelajaran. Hukum dalam Islam, sanksi hukum, legal sanction dalam Islam itu punya makna. Salah satunya adalah litakdib, mendidik. Kan orang yang tidak setuju kepada hukuman mati, dia mengatakan, kita gak memberikan kesempatan pada orang itu berubah, katanya kan. Tetapi tahukah kita, dengan kita tidak menghukum mati itu, orang lain tuh kemudian efek jeranya gak ada. Efek jeranya gak ada. Jadi, untuk kasus-kasus yang memang besar, saya sangat setuju kepada Al-Quran. Tetap bahwa dalam kisos itu ada kehidupan. Bapak, Ibu, kajian jamaah kajian deres, kitab kuning yang saya muliakan, dan pemirsa di rumah, jadi, dan yang terakhir adalah murtad, orang murtad. Ada apa? Kenapa kok orang murtad kok harus dibunuh? Mengapa? Ada apa sebenarnya dengan orang murtad ini? Orang pindah agama. Bukankah itu punya hak dia itu untuk pindah agama? Kenapa kok harus dibunuh? Itu bisa jadi menjadi pertanyaan itu kan dalam kehidupan. Dan ini menjadi diskusi yang hangat sampai saat ini. Sampai ada petisi dari beberapa sarjana muslim kontemporer untuk menyatakan tidak ada lagi pembunuhan untuk orang murtad. Lengkapnya kita kaji dalam segmen berikut ini. Yang petunjuk dengan yang salah sudah tampak. Jadi ketika orang beragama, sesungguhnya dia telah mengatakan bahwa agamanya adalah benar. Maka ketika dia murtad, dia dianggap penghinaan kepada agamanya itu. Pemirsa TV 9 dan jamaah dari Kitab Kuning yang berbahagia, jadi kajian bab seperti ini menarik untuk dikaji, dan itu kontemporer. Yang namanya hukuman mati kan perdebatannya itu luar biasa, terutama kemarin ketika ada kasus narkoba yang gak dibunuh-bunuh dan kemudian protes dari mana-mana. Dan kalau kita baca protesnya itu, kita akan melihat bahwa orang sungguhnya gak teguh juga ketika mengatakan hukuman mati gak perlu. Australia yang mengatakan itu bahwa tidak boleh hukuman mati dan kontemporer menolak hukuman mati, dia lupa kenapa kok dia itu kemudian mendukung Amerika pada masa lalu untuk hukuman mati. Ada double standard namanya itu. Saya tidak melihat ada kekukuhan landasan untuk menolak hukuman mati, kecuali kata-kata bahwa setiap orang berhak untuk berubah. Masalahnya hukuman itu tidak hanya masalah perubahan satu orang itu. Pendidikan kepada semua elemen masyarakat. Ingat itu yang paling penting. Paling penting. Menyelamatkan banyak orang lebih dipentingkan ketimbang menyelamatkan satu orang. Dan ini kalau kita kaji, ada pertanyaan juga. Bagaimana dengan narkoba? Apakah narkoba juga dihukum mati? Kalau ihda salasin dari tadi itu tiga, kan tidak ada narkoba. Kecuali kalau narkoba itu kemudian dimaknai sebagai membunuh. Apakah narkoba itu membunuh? Bisa iya. Orang kalau udah addicted narkoba itu, Masya Allah. Dan mengerikan, belum lagi efek yang lain. Itu yang namanya gelangnya neneknya dijual gak bilang-bilang. Neneknya bilang, emasku udah habis, kamu ambil. Untung emasku yang lain tak jadikan gigi, kamu gak bisa ngambil, katanya kan. Iya, coba emasnya gak dijadikan gigi, mungkin hilang juga itu kan. Masya Allah, kan banyak itu masyarakat kuno emasnya diletakkan di gigi itu kan. Sehingga kalau lagi ke undangan itu yang ditunjukkan emasnya itu nyengir terus begini kan. Bapak Ibu yang saya muliakan, bukan itu, ada lagi yang menjual mobilnya orang tuanya. Mobil seharga 185 juta dijual 7.500. Belum lagi juga yang lain. Saya tahu betul ini, bukan katanya.
Oleh karena itu narkoba bisa jadi dimasukkan dalam bab itu untuk hukuman matinya. Sudah. Jadi banyak hal yang bisa kita baca. Tapi saya persilakan dulu, barangkali ada yang bertanya pada segmen ini. Saya persilakan. Ini saya Yai, saya lederin dari Majelis Taklim Babussalam, mau tanya. Sekarang ini kan ini ya, banyak sekali orang yang murtad kalau misalnya kita ketahui. Itu kenapa di agama kita itu murtad kok harus dibunuh? Padahal kan itu kok dari pengetahuan kita sebagai ini ya manusia kan itu hak asasi mereka. Tolong diberikan penjelasan kepada saya. Assalamualaikum Yai, terima kasih atas kesempatan untuk pertanyaannya. Nama saya Buyung Rahman dari Majelis Taklim Asalam Purincana Ketintang. Yang saya tanyakan adalah bagaimana Islam mensikapi terhadap fenomena sekarang di mana nilai-nilai kemanusiaan semakin merosot, Yai. Manusia bertengkar hanya karena masalah sepele, bahkan nyawa bisa melayang hanya karena masalah sepele. Padahal Rasulullah mengajarkan bahwa orang yang paling baik adalah orang yang mencintai tetangganya. Mohon penjelasan, Yai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah ini muncul kan? Pertanyaan pertama sudah muncul tentang yang saya sampaikan tadi. Kenapa orang murtad kok harus dibunuh? Bukankah lakum dinukum waliyadin? Bukankah bagimu agamaku, agamamu bagiku agamaku? Kenapa? Nah, ini yang perlu orang teliti. Betul. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Coba baca lanjutannya. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Yang petunjuk dengan yang salah sudah tampak. Jadi ketika orang beragama, sesungguhnya dia telah mengatakan bahwa agamanya adalah benar. Maka ketika dia murtad, dia dianggap penghinaan kepada agamanya itu. Bukan lagi masalah kebebasan agama. Oleh karena itu kita beragama, tidak boleh beragama itu hanya ikut-ikutan. Enggak ada itu. Itulah kenapa kita harus belajar. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusdu minal wai, famanis tamsaka bil urwatil wusqa, dan selanjutnya itu. Barang siapa katanya yang dia itu memilih yang benar ini, berarti dia itu adalah orang mendapat petunjuk. Kalau begitu berarti orang beragama dia harus tahu bahwa agama itu adalah benar. Nah, ketika dia mengatakan ini benar, tiba-tiba dirinya itu kok nantang kepada agama, keluar dari agama, berarti menghina kebenaran itu sendiri. Satu alasan pertama. Tetapi dihantam oleh orang yang enggak setuju. Kata enggak setuju enggak bisa. Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau iman silakan, yang mau kafir silakan. Allah enggak akan pernah rugi karena orang semua murtad. Allah enggak pernah untung karena semuanya itu beribadah. Karena itu ini kata ulama kontemporer, ada 100 lebih yang menulis tentang yang tanda tangan supaya dicabut hukuman mati ini. Tetapi kita akan melihat dalam perspektif kemaslahatan. Orang mempermainkan agama itu betul-betul merusak tatanan masyarakat pula. Kalau orang kemudian bebas berganti agama tanpa ada sanksi, saya yakin itu juga akan ada namanya social disorder. Ada tatanan nanti yang akan hancur, tatanan masyarakat itu dimudah-mudahkan dan agama akan kehilangan sakralitasnya. Kalau kita baca pada masa lalu, kenapa Abu Bakar ketat sekali, Abu Bakar itu kan? Karena orang murtad itu setelah Rasulullah meninggal dunia. Ketika Rasulullah meninggal dunia, itu banyak yang murtad tuh. Bukan hanya banyak murtad, banyak juga yang mengaku Nabi. Wah, itu banyak yang mengaku Nabi. Rupanya dia merasa enak juga jadi Muhammad ya, jadi Nabi itu dilayanin macam-macam. Coba aku ngangkat diriku jadi Nabi. Makanya banyak yang ngaku Nabi. Kalau di kita tuh banyak ngaku kiai itu. Enak kan ngelihat kiai kok enak sekali. Akhirnya ngaku kiai, penipuan atas nama kiai. Ada yang ngaku habaib, padahal bukan habaib, ngaku habaib juga itu kan. Itu penipuan juga itu. Akan banyak seperti itu, sama dengan zaman Abu Bakar. Tetapi menurut Abid Al-Jabiri, seorang penulis kontemporer ini yang banyak tidak disukai oleh banyak apa namanya pemikir klasik, tapi disukai oleh kontemporer, dia mengatakan pada masa Abu Bakar itu orang murtad itu dibunuh, itu masalahnya cuma satu, itu subversif, karena merusak tatanan politik negara. Itu bisa hancur negara Islam kalau dibiarkan. Oleh karena itu kemudian murtad pada zaman Abu Bakar hukumnya hukuman bunuh.
Memang perdebatan sampai saat ini, perdebatannya adalah bagaimana dengan kebebasan beragama? Apakah Islam tidak menganut kebebasan? Bebas, tetapi Anda beragama ketika sudah memilih, hati-hati. Harus konsekuen dengan pilihan kita. Yang mempermainkan agama itulah yang layak untuk kemudian mendapat hukuman. Lihat sekarang di Indonesia, begitu gampang pindah agama. Dan kemudian, masya Allah, ada orang yang memerankan sebagai tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Anaknya-anaknya orang yang sebenarnya bapaknya Islam kuat. Masuk. Dan masuknya kalau kita baca di YouTube, masuk Kristennya itu dengan alasan yang menurut saya tidak logis. Menurut saya tidak logis. Logis tidak logis mungkin urusannya masing-masing. Tetapi dengan gampang seperti itu, kenapa kok mau dia membintangi Kiai Haji Ahmad Dahlan, tokoh Muhammadiyah, sebagai bintangnya? Kalau memang dia sejak itu sudah ragu terhadap agamanya. Hati-hati, hidup bukan masalah hak saja. Hidup adalah masalah moral. Jaga masalah moral. Hati-hati dengan moral. Kita lanjut untuk jawab yang kedua, termen berikutnya, insya Allah. Kepala ini, kepala harus kompak dengan bawah, dengan anak buah ini. Orang kalau kesandung kakinya, pasti kepala yang bagus itu langsung bilang, Ya Allah, innalillah. Pasti, itu kepala yang bagus. Terima kasih masih setia dengan TV9, dan juga terima kasih pada para jamaah. Kita lanjut tadi kepada pertanyaan yang kedua dari Pak Buyung. Subhanallah, pertanyaan menarik. Bagaimana dengan keadaan saat ini yang merosot sekali itu tatanan-tatanan dan pilar sosial, orang gampang membunuh, orang gampang bertengkar, berebut sesuatu yang semuanya remeh-remeh saja. Bagaimana menghadapi seperti ini? Disinilah dipentingkan panduan moral. Dari siapa panduan moral itu? Dari tokoh-tokoh kita. Semua yang merasa tokoh, tokoh masyarakat, tokoh agama, itu penting untuk menjadi pemandu moral. Jangan berharap tatanan masyarakat akan bagus kalau pemimpinnya bagus. Pemimpin itu adalah kepala. Kepala itu, kepala ini pemimpin di kepala. Jadi kita ambil hikmah dari kepala. Kalau kepala bagus, itu semua bagus. Sama dengan ikan. Ini ada yang dari daerah pesisir, oh ada, itu satu itu, dari kelautan itu. Ikan itu kalau kepalanya itu bagus, itu tubuhnya bagus semua. Tapi ikan itu kalau kepalanya udah busuk, pasti busuk semuanya. Jadi kepala, jadi pimpinan, harus jadi pimpinannya bagus. Satu. Yang kedua, yang dilihat dari tatanan masyarakat itu adalah kepalanya. Kepala adalah identitas. Bapak Ibu, punya KTP semua kan? Coba lihat KTP-nya. Yang difoto itu, yang difoto itu kepala apa kaki? Tidak ada orang itu identitasnya SIM, KTP, surat nikah, yang difoto itu tidak ada kakinya. Yang difoto pasti kepala. Kenapa? Kepala mewakili keseluruhannya. Jadi kalau pemimpin atau tokoh udah rusak, hancur. Oleh karena itu jadi tokoh, jadi pemimpin, hati-hati. Coba. Yang ketiga, kepala ini, kepala harus kompak dengan bawah, dengan anak buah ini. Orang kalau kesandung kakinya, pasti kepala yang bagus itu langsung bilang, Ya Allah, innalillah. Pasti, itu kepala yang bagus. Jadi kalau rakyatnya lagi sakit, rakyatnya lagi ngenes, harus pemimpinnya begitu juga. Ya Allah, harus sedih. Kalau ada kaki kesandung, kemudian kepalanya berbicara, rasain loh. Ini, karena kamu sendiri kan, yang nendang kan, itu namanya kepala yang gak benar itu. Orang stres seperti itu. Ya serius Pak. Dan yang keberapa lagi ini? Ini masalah kepala. Ini ilmunya kepala, Pak. Yang ketiga, ya, yang keempat, atau yang kelima. Saya lupa ngitungnya itu. Itu juga ada tentang kepala. Kepala itu memberikan komando kepada bawahan itu. Harus kepala yang memberikan komando. Jadi kepala ini, atau tokoh, mau tokoh agama, tokoh masyarakat, bertanggung jawab terhadap tatanan masyarakat. Tatanan moral masyarakat. Keluhan dari Pak Buyung tadi benar. Bagaimana membenahinya? Mulai dari pimpinannya. Jangan sampai pimpinan itu macam-macam. Yang ditunjukkan di TV setiap hari adalah pertengkaran-pertengkaran. Kalau TV, radio, koran semuanya menjelaskan tentang pertengkaran, bagaimana rakyat kemudian tidak suka bertengkar? Kalau semua berebut tentang sesuatu yang gak penting, yang remeh-temeh demi karena kekuasaan, bagaimana kemudian rakyat tidak juga seperti itu? Ingat, sesuatu yang ditonton itu punya pengaruh besar. Ini adalah teori iklan, namanya advertising theory. Teori iklan mengatakan yang Anda lihat,
betapapun itu jelek, itu akan menjadi pilihan. Saya kasih contoh. Sabun yang terbaik adalah sabun yang tidak mengotori lingkungan. Saya gak akan sebut merek. Ada sabun, sabun batangan yang dia safe untuk ekologi, tapi gak laku. Kenapa gak laku? Gak diiklankan. Ada yang bahaya, ada kimianya, laku. Kenapa laku? Diiklankan. Rokok berbahaya. Bahayanya rokok bukan kata saya, di rokok sendiri ditulis berbahaya. Hanya semua beli. Saya nggak tahu, kayaknya yang beli itu nggak bisa baca itu. Nggak bisa baca itu. Rokok itu mengganggu kesehatan, jelas. Sekarang orang nyusur, tahu nyusur? Nyusur siri. Jadi kalau orang Madura bilang apena. Nah, apena. Ada pinang, ada kapur, kemudian dia dibungkus dengan sirih, kemudian dimakan. Dan itu sekarang masih menjadi tradisi di Bangladesh. Dimakan. Itu adalah menyehatkan jantung, menyehatkan gigi, menyehatkan tubuh. Pinang, sirih, sama tadi itu, apa tadi? Kapur. Itu menyehatkan. Pertanyaan saya, kenapa rokok yang berbahaya itu banyak yang beli? Kenapa nyusur kok tidak ada yang ini? Karena nyusur tidak ada iklannya. Nyusur, Anda akan sehat. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Ini pentingnya iklan. Oleh karena itu kebaikan-kebaikan harus dipublikasikan. TV kayak TV9 yang kemudian ini apa santun menyejukkan, penting untuk kemudian mengajak masyarakat pro kepada sejuk dan kepada kesantunan, kepada kedamaian. Sangat penting. Subhanallah. Luar biasa ini. Ada lagi. Songkok terbaik sebenarnya songkok hitam itu. Songkok hitam. Songkoknya orang dulu. Songkoknya orang dulu bukan songkok hitam ini. Songkoknya songkok udeng. Udeng itu miliknya orang terhormat. Tapi sekarang kalah sama songkok hitam. Kenapa? Songkok hitam iklannya. Pakai kan songkok hitam. Udeng gak ada iklannya. Pakailah udeng. Gak ada. Baju takwa itu dulu itu adalah baju kebesaran. Saya bisa cerita asal Musa, asal muasal baju takwa. Siapa pertama kali yang bikin baju takwa? Saya bisa cerita. Tapi kalau jenengan lihat di foto-foto orang lama, itu fotonya kan modelnya baju takwa semua itu, zaman dulu. Tapi kalah saing sama batik, karena batik menjadi pakaian nasional. Iklannya ada. Ini sekarang yang baju takwa itu naik daun lagi, gara-gara iklan juga kan? Gara-gara iklan. Ini hebatnya iklan. Hebatnya iklan seperti itu. Oleh karena itu kita harus mengiklankan kebaikan-kebaikan. Sikap-sikap yang bagus dari para tokoh, munculkan. Saya yakin itu kemudian pertengkaran akan turun, perebutan kekuasaan yang tidak fair juga akan turun, dan saya yakin kita akan memunculkan cinta kepada sama, bersama dalam bahagia, bersama juga dalam derita, berupaya berdoa untuk damai semuanya. Kalau ini yang kita dapatkan, luar biasa, Bapak. Itu jawaban saya kepada Pak Buyung. Tapi lagi-lagi kita kesulitan. Kesulitannya apa? Mana lembaga yang mampu untuk menjadi corong seperti ini? Apa saja lembaganya? Jangan hanya pasrahkan kepada televisi. Harus ada lembaga pendidikan yang resmi yang bersama-sama memiliki semangat untuk menjadi iklan-iklan kebaikan ini. Saya berharap sekolah-sekolah Islam tidak kemudian terlarut dengan isi kepala anak, tapi mari kita isi hati anak kita dengan moral. Kita lanjutkan segmen berikutnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, senang sekali masih bersama dengan kami semuanya dan dengan panjenengan. Kita lanjutkan pada sesi terakhir ini dengan beberapa poin yang harus kita ingat. Poin salah satunya adalah poin cinta tadi itu. Jangan bikin rugi orang lain. Itu bukan tabiat kita sebagai muslim. Ada orang yang selalu bikinnya rugi. Katanya zaman dulu itu ada Abu Nawas itu. Zamannya Abu Nawas itu katanya itu. Ada orang, dia itu orang miskin. Orang miskin ini dia itu lapar. Dia itu pengen makan tapi di rumahnya itu nasinya gak enak, nasinya bau. Supaya merasa enak, orang ini datang ke toko roti. Di toko roti itu baunya roti itu masya Allah, luar biasa. Jadi dia cuma mengambil baunya roti yang sedang dimasak, dia makan masakan dirinya, membayangkan roti yang dimakan. Akhirnya dia tenang juga itu, masuk juga itu makanan. Pemilik toko ngamuk,
kamu harus bayar, katanya. Kamu harus bayar, kalau gak bayar saya ini, rugi saya, karena kamu ambil baunya, katanya kan. Lupakan cuma baunya, saya gak ngambil rotinya, harus bayar. Akhirnya ribut siapa yang akan mengadili. Datanglah Abu Nawas yang mengadili. Kata Abu Nawas, orang ini gak benar juga punya toko ini. Wong cuma baunya saja, kok langsung dia minta ganti. Langsung ditanya sama Abu Nawas, hei, yang ngambil baunya roti, kamu punya uang? Punya, mana? Kamu minta ganti berapa? Saya mau ganti, minta ganti itu 5 dinar. Besar 5 dinar. Punya 5 dinar. Ada pak, tapi ada di rumah. Ambil, diambil. Setelah 5 dinar itu diambil. Ini 5 dinar, coba dengarkan ya katanya. Di ini, centang ke bawah. Sudah dengar berapa itu? Ya 5 dinar. Cukup, dia kan gak ngambil barangnya. Kamu dengar uangnya aja. Langsung uangnya diambil itu. Itulah gayanya Abu Nawas yang betul itu. Jadi orang jangan suka bikin orang lain rugi. Semakin kita banyak menguntungkan orang lain atas nama cinta, semakin kita diuntungkan oleh Allah. Satu. Yang kedua, bab murtad. Hati-hati dengan murtad. Jangan mau kita itu untuk murtad. Murtad itu banyak. Tolong, murtad itu bukan kemudian hanya dengan mengatakan saya pindah agama. Hati-hati dengan murtad. Coba baca kitab kecil, Sulamu Taufik namanya. Ini kitab yang dikaji di pondok-pondok, di surau-surau. Itu ada Sulamu Taufik. Ada murtad karena ucapan, ada murtad karena pikiran, ada murtad juga karena keyakinan. Hati-hati. Dan ada murtad karena perbuatan. Banyak jalan menuju murtad. Yang paling parah adalah orang murtad karena dia itu berkeyakinan, akidahnya udah kacau. Ada seorang mahasiswa di Mesir, dia menantang Tuhan, dia udah gak percaya sama Allah. Apa dia bilang? Di halaman kampusnya, di lapangan, dia teriak, wahai teman-teman dan para dosen, dengarkan saya nantang Tuhan. Tuhan, saya tidak yakin kau ada. Kalau engkau ada, tolong matikan saya 1 jam dari sekarang. Kalau saya enggak mati, berarti engkau tidak ada. Ini udah kacau ini orang. Ini kacau. Kacau ini orang. Semua nonton, 1/2 jam lewat, tidak ada tanda-tanda kematian. Orang kaget juga, kayaknya kok enggak mati, bagaimana ini? Kurang 1/4 jam, dia enggak mati juga. Tanda-tanda kematian enggak ada. Jangan-jangan Tuhan memang tidak ada. 1 jam, ternyata dia enggak mati. Teman, bagaimana anda lihat? Tuhan tidak ada. Buktinya saya enggak mati. Yang ikut saya, ayo. Yang enggak ikut, silakan. Semua geleng kepala. Ada yang ikut, benar. Tuhan kayak yang enggak ada. Kalau ada kan dia udah mati, katanya. Dia pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumahnya, dia mau makan, kebetulan dia masukkan air dulu ke telinganya. Gara-gara air yang masuk ke telinganya, dia kemudian itu begini-begini, kemudian pingsan dan kemudian mati. Kata Profesor Abdul Razak, yang dosen di situ mengatakan, dia mati bagaikan matinya keledai. Inilah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang dibiarkan oleh Allah lebih dahulu, tetapi murtad pasti akhirnya berakibat fatal. Ada satu kisah lagi sebagai penghibur siang hari menonton acara ini. Kisah seorang wanita, dia duduk di bis di Iskandaria di Mesir. Ketika dia duduk di bis, ada ulama mau masuk. Ternyata perempuan yang pakai rok mini ini, kakinya itu menjulur ke depan. Kemudian bilang si Syekh, orang ulama ini, mbak, tolong itu paha anda tutup, aurat anda tutup. Mbak ini mengatakan, hei, ngomong apa sama saya? Emang Tuhan ini? Nih, teleponkan sama Tuhan. Bilang, siapkan neraka untuk saya. Siapkan neraka untuk saya. Setelah itu apa yang terjadi bapak ibu yang saya muliakan? Subhanallah, si kakek ini, si isi ulama ke belakang, tidur semua di bis, tertidur di bis lama. Ketika udah tiba di tujuan, kemudian orang ini tertidur, wanita ini lama begini kan, didatangin, mbak, bangun mbak, udah nyampe. Ternyata wanita ini udah mati dalam menantang Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jangan mempermainkan masalah Allah. Hati-hati, jangan mempermainkan masalah tauhid. Hati-hati, jangan mempermainkan masalah agama. Agama bukan untuk dipermainkan. Agama adalah untuk diseriusi. Ini bab yang sangat fatal. Dan ini sudah mulai banyak mahasiswa-mahasiswa yang berani mempermainkan masalah agama. Hati-hati. Semakin kita hati-hati, semakin kita akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu jamaah, tetaplah dengan kami untuk senantiasa berada dalam kajian ini. Pertemuan yang akan datang insya Allah akan lebih menarik lagi. Pertemuan yang akan datang akan bicara tentang bagaimana berbicara yang baik.
bagaimana cara berbicara yang baik sebagai orang yang beriman. Dan ada hadis satu lagi yang menarik adalah bagaimana supaya kita tidak marah. Karena perintahnya Allah, perintah Rasulullah, jangan marah. Tapi bagaimana caranya tidak marah? Walaupun saya yakin wajah di sini bukan wajah pemarah. Alhamdulillah, beda wajah pemarah dan tidak pemarah itu. Nah, yang di depan TV juga insya Allah bukan wajah pemarah itu. Alhamdulillah. Nah, mulai senyum-senyum itu bagus itu. Alhamdulillah. Ih, luar biasa orang seperti ini. Akan panjang umur. Orang marah itu gak boleh lama-lama. Kalaupun lama, kita gak juga gak dapat bayaran. Apa dibayar kalau lama marah? Nanti kita akan ketemu itu pada isi berikutnya nanti. Episode berikutnya itu. Dan ini menjadi penting. Dan ini sama dengan yang saat ini. Berhubungan dengan psikologi. Berhubungan dengan psikologi. Karena itu hadis-hadis yang kita kaji itu banyak menyentuh bab psikologi, sebenarnya bab hati. Bab hati kita, penataan hati kita, manajemen hati, manajemen nurani. Dan itu yang saat ini banyak dilupakan. Yang kayak gini dilupakan. Alhamdulillah, kemudian TV9 mengingat bab kayak gini itu menjadi hal penting. Insya Allah kita akan kaji sampai akhir Ramadan dalam kajian kita ini, insya Allah. Terima kasih, sampai jumpa episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.